Hendra, matur suwun. Gak terlalu kelihatan aja ya. Nah, izin gua pakai linggis nih. Iya. Bang Tano. Tano. Apa tuh? Oh. Ini arsiteknya. Ibu berangkas ya, Pak? Iya, itu di sini nih. Yang dia ada. Ini ya, lantai-lantai di sini ya. Ini tempatnya ya? Iya, betul, Bos. Dari kan laporan tetangga, kabarnya kita di posisi kita lagi di Bandung. Itu kejadian persisnya kapan sih, Pak? Hari Minggu nggak salah ya. Minggu ya? Minggu siang. Kian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga ada, sama ya sertifikat sertifikat yang lain. Ya, rekam suara, mulai perangkas dia. Identifikasi kita berdasarkan petunjuk CCTV, pelaku berjumlah 4 orang, perawakannya tua, karena dari CCTV terdapat suara dari pelaku. Bang, dari keterangan korban sendiri, apakah pelaku ini sempat mengancam atau? Dari keterangan korban, dikarenakan saat itu di rumah tersebut ada anak korban yang tinggal, anak korban tersebut sempat diancam menggunakan linggis oleh salah seorang dari pelaku untuk menyerahkan dan menunjukkan di mana tempat berangkas disimpan. Korbannya mana?